Enggak triple kill. Triple kill akhirnya. Wadaw, gila. Halo guys, balik lagi sama gue Jadriel. Hari ini kita akan mainkan lagi game Mobile Legends. Dan hari ini gue mau kasih tahu tips lagi ke kalian bagaimana menggunakan Gosen dan baik dan apa sih. Sebelum kita mulai video ini, gue mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian pengen isi Diamond Mobile Legends, kalian silahkan isi di Unipin. Cek link ada di description, oke? Cara memakai Gosen yang baik dan benar agar mendapatkan kill yang banyak dan memenangkan pertandingan kalian, oke? Langsung aja kita ke game ya. Oke, jadi pertama-tama gue mau kasih tau ke kalian dulu buat spellnya. Untuk spell si Gusion ini atau Gosen sebelum diganti namanya, dia paling baik itu, paling bagus itu pakai retribution. Kenapa? Supaya dia lebih cepat farmingnya dan bisa ngejar item-item supaya dia lebih sakit, oke? Dan untuk Jira kalian bisa ikutin gue yang kedua nih ya, yang burst ini. Yang kedua kalian bisa ikutin Jir gue. Kalian bisa screenshot atau pause terserah kalian, oke? Udah. Dan yang terakhir emblemnya gue pakai emblem Magic Assassin, oke? Magic Assassin karena apa? Karena ya emang dia Magic Assassin. Udah itu aja. Oke, welcome to Mobile Legends. Pertama-tama kalian habis skill 2 dulu. Dan kalau kalian ini, kalian harus beli yang namanya Curse Ward. Kalau gue sih pakainya Curse Ward. Kenapa? Soalnya dia supaya lebih attack monsternya lebih sakit, ya. Soalnya kalau pakai Nimble Blade itu buat fisikal, buat Nimble Blade itu buat defense. Gue bilang kurang, mending gue pakai si Curse Ward ini. Oke, gue bakal limit. Lawannya Layla. Kalian harus clear creep secepat-cepatnya kalau pakai Gusion, ya. Skill 2 ke dekat creep. Skill 2-nya ini kayak Hayabusa. Persis banget kayak Hayabusa, tapi dia tuh nyebar, oke. Kalau di level 2 kalian langsung umang-umang. Umang-umang apa? Creep jungle. Wih, buff gue dong. Oke, gue bakal ambil aja. Karena dia enggak pakai retri, gue yang pakai retri. Oke. Karena ini mainnya di klasik ya, dia gak ngerti peraturan buff kalau itu. Oke, udah ambil buff, udah ambil creep, ambil skill 2, pokoknya naikin skill 2 dulu, mentokin ya. Oke, pokoknya kita kejar level 4 secepat-cepatnya dulu. Kalau udah level 4 kekill gak, gampang banget ya. Kejar level 4 secepat-cepatnya. Oke. Gue yakin buff dia belum diambil yang di sini. Gue sangat amat yakin buff dia. Udah dong. Oh nice, first blood. Berarti buffnya Layla bukan di situ. Oke, wait. Oke, kalau bisa kill-killnya but. No. Oh my god. Mati sih. Jangan resiko. Oke. Kalau gitu kita back dulu. Nah, kalau gini baru. Itu dia. Kalau kalian punya namanya ulti, kalian tuh bisa ngeblink, attack, dan kabur dengan cepat. Tangan kalian harus cepat. Jadi ngeblink skill 2. Ntar gue kasih kombonya ya. Gue kalau sambil main sambil jelasin combo itu susah. Jadi gitu. By the way, lawan kita juga ada Gosennya juga. Persis build attack kayak gue tuh. Ada Curse Ward-nya juga. Oke. Ini gue bakal kasih kombonya. Kita tunggu Layla-nya dulu. Coba nih. Sampai Layla-nya keluar ya. Coba ya. Mana Layla? Gak ada. Disini ya. Nice, saya. Oke, kita maxin skill 2 pokoknya. Skill 2 dimaksimalin. Oke, ada Layla di sini. Oke, Layla. Pokoknya pertama-tama kalian harus keluarin skill 2 dulu. Lalu kalian ulti supaya bisa skill 2 lagi. Lihat nih ya. Skill 2, skill 1. Skill 2 balikin, skill 1. But. Oh, gue mati. Laser. No. Ya, itu terlalu risky kalau tadi gue ya. Gue cuma mencontohkan kombonya doang. Kalau itu nggak ada tower tuh pasti mati si Layla-nya, karena gue terlalu cari resiko ya. Jadi tower lebih sakit deh. Jadi ntar gue praktekin lagi. Coba dapat tahu bisa dapat lagi kombonya, oke? Okay. By the way, darah gue sekarat banget gitu loh. Kita clear creep-nya jangan cepat, ayo abis udah sorry call. Oh my god. Gua lupa dia Layla. Oke. Okay. Seharusnya kalau gua main di ranked ini, kalau di level 4 gua bisa roaming ke atas atau roaming ke bawah ya. Oke, nanti gua coba ya roaming ke atas atau roaming ke bawah. Karena apa? Karena Gosen ini kalau udah roaming enggak bisa lepas kita. Bener deh. Kalau dia udah roaming enggak bisa lepas, bener. Kalau udah skill 1 udah nempel gini nih, udah mau enggak bisa lepas dan mau kemana lagi lah. Gua roaming ke atas nih. Nih, hayanya di tangan nih. Tolong ini deh, kill deh, nih. Set. Nah,
kayak gitu kombonya guys. Pokoknya skill 2 nya harus bisa 2 kali keluar dan balikinnya itu tepat di tengah-tengah musuhnya. Jadi itu bakal damage-nya masuk semua ke situ. That's it. How to use Gosen ya. Kita bakal prakteknya lagi, lebih akurat lagi. Gue main cobain dapat savage gitu bisa ya. Oke, gue bakal ke atas ambil dulu creepies ini nih. Oke, sepertinya ada Valir sini. Tadi Valir jalan. Nah, ini dia. Lihat apa kita bisa kill. 1, 2, 3 sama Gosen. Hai, bro. Bro, Oksun. Bro. Bro, Oh my god. Wait. Wososos. Nah, itu dia. Oke, kalau pakai Gosen tuh kalau darah kalian sekarat, jangan terlalu nafsu. Enggak apa-apa. Lepas aja kalau darah kalian sekarat. Kalau darah kalian banyak, kalian bisa PD maju dengan PD banget ya. Dan kalian bisa dapat kill gitu. Pelajaran yang gue dapat dari Gosen seperti itu. Ini kalau mau cepet farming gue bisa gini, ya. Set. Nah, jadi apa istilahnya kalau pepatah? Sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Buffnya diambil Alucard dong. Aduh, gue ambil yang punya Haya aja, be. Klasik. Ya, jadi pepatahnya itu. Sekali menyelam, sekali mendayung. Apa sih gue lupa? Sekali menyelam apa sekali mendayung gitu. Pokoknya 2-3 pulau terlampau. Oke. Okay. Kita bakal cari korban lagi di sini. Kalau lagi gini, gue sen sakit banget nih. Jadi glowing wand. Udah. Ini Fanny juga mati sama gue. Lihat nih ya. But. No kan? Tapi dapat audit sih. Enggak apa-apa. It's okay. Kalau kalian main ranked tuh kalian enggak pentingin kill, yang penting kalian bisa mengangkat teammate kalian aja. Oke, kita atas ada 2, ada Valir dan ada Gosen juga. Kita lihat apakah dapat kill. Kita lihat jadi Adriel bakal maju. Kita lihat 1 2 3. Oh. Where do you wanna go? Nice, double kill. Enggak double kill sih, maksudnya 2 orang mati lah. Itu dia perbedaan Gosen gua sama Gosen lawan. Gosen lawan tuh cupu. Gila, gua juga bete. Enggak bisa mati gua nih. Pokoknya target gua jangan sampai mati. Oke, tengah. Yo. Pokoknya kalau Gosen kalian fokus war aja. Kalau terlalu push dia tuh damage ininya kecil banget. Nah. Enggak hampir triple kill. Triple kill akhirnya. Wadaw, gila Gosen gua jago banget, Pak. 7-0. Gila. Gila ini. Ini sudah gila ini. Hah? Mau apa lagi kalian semua? Hah? Oh, dapat fire ya? Apa-apa. No. Perbedaannya, tuh di sini udah beda 2000 antara mid lane ya. Mid lane dengan mid lane beda 2000 di menit ke-6, baru menit ke-6 loh. Ya. Gitu ya. Oke. Kita bakal kill Tigrella bisa nih. Enggak bisa. Terlalu sakit ya. Kalau enggak bisa kalian lepas aja ultinya, lepas aja. Salah. Oh, itu bait. Oh, nice. Alasannya bait benar apa salah? Nice. Miniso. Gila. Ayo Valir. Where cuma gua Valir. Mana kamu Valir? Hah? Mau kemana kamu Valir? Kalau udah sakit gini tuh Gosen udah parah men. Gak bisa ditahan. Mau sama siapapun gak bisa ditahan Gosen. Kayak gini. Tuh gue mau mati tapi oh no. Oke, kalau kalian gini, kalian tahu kalian punya item yang namanya Concentrated Energy, yaitu Lifesteal buat si Magic Damage. Dan I don't care, gue tetap maju. Kok gak bisa skill 1? Weh nge-lag. Oh pantes. Pantes pak, nge-lag pak. Oke, ini gue bakal balik dulu isi darah sampai full. Tapi kalau gue isi darah itu nggak pakai recall, pakai namanya creep, ya kan? No, isi darahnya pakai creep pak, anti mainstream pak, pakai creep pak, full lah kan? Ah full, langsung full. Kalau punya concentrated energy itu langsung aja, jangan takut bos, langsung aja, jangan takut. Oke, kalau gitu gue udah siap war lagi. 907 jadi Adriel, apakah dapat berhasil savage di game kali ini? Let's go. Ayo. Watch. Alright, baby.
Bebe. Alright. Push. Gua bakal stay di sini. Kenapa? Karena gua pengen incer orang. mana? Aha. Aids. Mati. Dikit lagi. One hit. Dikit lagi tuh one hit dong. Wah, enggak bisa nih. Wah, gila. Nah, kelamaan si Gosen tuh emang gitu. Damage fisikalnya dia enggak ada. Jadi kalian harus andelin magic damage-nya dia, benar-benar damage. Nah, ini sih mati sih, Gosen. Mati gerela sih. Sini lagi. Tiga lawan satu. Woi, mati dong. Oh my god. Oh. Enggak mati. Enggak mati dong. Hai. Ya, guys. Fania. Oi. Ini di port ML ya? Iya. By the way, ada suara Igo itu. Jadi kita tuh lagi record home mimpa ya. Dan gua itu lagi ada waktu senggang, gua record ML. Produktif. Ayo. Bentar. Ayo, tigrel. But. Oh, gila, Gosen gua enggak ada obat, Pak. Enggak ada obatnya. Wait. Oh. Enggak ada obatnya memang. Valir. Mau kemana Valir, hah? Legendary, Bos. Easy game. Itu memakai Gosen dengan baik dan benar tuh seperti itu. Jadi kalian tuh enggak usah takut kalau kalian punya darah yang banyak, apalagi kalau kalian udah punya item namanya Concentrate Energy, yaitu life steal buat basic. Jadi kalian enggak perlu buat takut buat apa. Jadi kalian harus kill sebanyak-banyaknya. Ya. Di 14-0-11 tuh. Enggak MVP, gua udahan main ML. Nah, MVP. Gila. 13,9. Jadi gitu. Kesimpulannya, kalian skill 2 atau kalian skill 1 dulu juga enggak apa-apa buat nge-lock si hero-nya. Skill 2 ulti, skill 2 lagi, skill 1, skill 2, skill 1 balik ya. Bek, langsung gitu. Pokoknya kalian usahain lock MM atau mage, pokoknya yang darah-darahnya yang low. Pokoknya sekali combo sama Gosen tuh pasti mati deh. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka gua make Gosen. Gimana jago banget ya gua ya. Jangan lupa juga buat komen di bawah. Coba kalian coba tips ini berhasil atau enggak pakai Gosen-nya. Kalau kalian berhasil savage atau kalian berhasil legendary, kalian tag gue di Instagram, oke? Terima kasih untuk video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.